Assalamualaikum semuanya. Toyota akhirnya resmi mengumumkan peluncuran Toyota Avanza generasi terbaru. Di video kali ini akan kita kupas apa aja yang menggiurkan di generasi Avanza terbaru ini. Yuk, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu tampak depan. Sebagai mobil keluarga sejuta umat, bumper yang lumayan gede dan grill depannya kini besar dan lebar, ditemani lampu LED yang juga lebih dominan. Benar-benar Avanza berubah total nih dari versi yang sebelumnya. Di Avanza ini ada 4 varian yang tersedia di pasaran, mencakup yaitu Avanza 1.3 EMT, kemudian Avanza 1.5 GMT dan CVT, serta paling tertingginya ada tipe G CVT TSS atau lengkap dengan fitur Toyota Safety Sense. Lanjut ke tampak samping, kelihatannya peleknya jelas lebih cakep, yaitu berubah menjadi pelek alloy 16 inch dengan tipe 2-tone. Untuk remnya sendiri, ban depan menggunakan cakram dan ban belakang menggunakan tromol. Nah, untuk spionnya nih udah canggih nih, sudah menggunakan auto retract yang bisa membuka sendiri. All new Toyota Avanza mengalami perubahan yang sangat radikal. Salah satunya penggantian sistem penggerak roda yang tadinya berada di belakang yaitu LWD menjadi di depan yaitu FWD. Dan untuk dimensinya sendiri ini cukup berubah ya teman-teman. Jadi kalau dilihat ini lebih gede dari versi sebelumnya. Dan kita beralih ke bagian belakang. Untuk lampunya sendiri sudah full LED. Jadi lampu belakangnya sudah LED, lampu sennya juga sudah LED, dan lampu mundurnya juga LED. Wow, gila, keren banget ya. Sudah menggunakan sensor parking juga. Tapi sayangnya di Avanza ini belum ada kamera parkirnya. Oke, sekarang kita intip bagian interiornya. Pertama yaitu speedometernya full baru ini ya. Di layar terlihat jelas ada tampilan pintu yang masih terbuka dan sudah tertutup. Ini termasuk fitur yang cukup modern ini ya, di versi sebelumnya nggak ada, dan ini sudah sangat lebih elegan ya. Untuk desain dashboardnya sendiri mirip dengan Toyota Race. Untuk setirnya sendiri udah mirip dengan Fortuner, dan tombolnya udah rame nih di setirnya. Nah, yang bikin keren lagi nih yaitu fitur setirnya yang bisa tilt dan telescopic. Ih, keren banget ini ya, cakep banget. Dan ada juga nih tombol engine start stop yang kalau dulu ini masih menggunakan kunci manual ya. Dan dulu ini tuh cuman ada di tipe Toyota Avanza Veloz saja. Oke, selanjutnya kita beralih ke baris keduanya. Ya, baris keduanya ini cukup lega menurut gua, dan ini sama sih masih dengan versi Avanza yang sebelumnya yang terkenal dengan leganya. Ini untuk ukuran dewasa sih menurut gua ini cukup lega banget ya. Dan kita beralih ke bagian belakang bagasi nih. Bagian bagasinya lega banget dan keren nih. Kursi belakangnya bisa kita ratain, dan kalau masih kurang luas, baris keduanya juga bisa kita lipat jadi rata. Nah, ini sih benar-benar keren ya. Dan box untuk bagian belakang itu cuma ada yang di sisi sebelah kanan, tapi ada chargeran juga nih di bagian belakang. Wah, gila, keren banget sih nih. Kalau buat gue ya, ini Avanza udah jauh lebih keren dibanding Avanza-Avanza sebelumnya. Oke semuanya, terima kasih yang telah menonton dari video tipe all new Avanza terbaru 2022 yang singkat dan padat. Yang mau nonton selanjutnya untuk versi Veloz, Avanza Veloznya di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.